Oke, selamat sore guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali saya menginjak Aceh, ya. Dibawa sama Mister siapa bro? Fajrin. Wih, Aceh Underground Compilation. Fajrin, ini sekarang kita lagi ada di mana nih, Jin? Di Monumen Kapal PLTD di Apung. Oke. Ini cerita ini gimana nih, ceritanya gimana nih, bisa diceritain sambil jalan. Jadi terhempas sewaktu tsunami 2004, akhirnya dari pantai Lele, akhirnya terbawa kemari. Ini dia nih kapalnya nih, gede. Bahkan menurut cerita evakuasi korban-korbannya masih di bawah, masih ada. Evakuasi. Jadi kan korban-korbannya tsunami waktu itu kan di bawah ini kan masih ada puing-puing segala macam, tapi kan nggak bisa dievakuasi maksudnya. Kenapa nggak bisa dievakuasi? Berat alatnya. Berat. Jadi di dalam ini ada kosong. Apa sekarang bisa dilihat? Ada apa di dalam? Dalam masih ada alat-alat listrik. Boleh dilihat nggak? Kita lihat yuk. Sambil. Kita lihat ke atas sih, boleh? Sambil olahraga bakar lemak. Kita ganti-gantian pegang kamera. Guys, jadi lo sambil ngomong juga tuh bro, nggak apa-apa. Jadi ini sekarang di situs apa bro? PLTD di Apung. Berarti itu kan 2004. 2004 deh. Iya. Desember 26. 26 itu pas gue bikin acara Metalhead Ceremony di Bogor. Baru gue dapat kabar tuh. Gue inget banget ya. 26 Desember. Sudah 19 tahun. Kita kemana? Ke atas? Iya, lewat. Vlog harian spesial di Aceh, supported by Tosan HY. Iya. Nah, kalau yang ini apa nih? Yang mana? Ini emang udah ada sebelumnya? Iya, enggak, belum. Ini dibuat. Dibuat untuk connecting ke kapal. Dibuat untuk connecting ke kapal ini. Kapal ya. Kita naik ke kapalnya guys. Ingat film sih, Titanic. Bentar. Ya. Ah, ini rumah sisa-sisa batu tsunami. Batu. Rumah baru nih. Itu baru. Berarti ini pagar ini juga baru nih. Baru ya. Pagar ini baru guys. Jadi ini apa ya? Ini apa ya namanya ya? Ya Pak, maksudnya ini untuk fasilitas untuk melihat. Topping. Melihat. Materi tambahan untuk bisa melihat objek. Objek. Ini ruang baru yang sisa-sisa. Kita ke atas ya guys. Oke. Ini pun sebenarnya dibuat untuk kepentingan ini. Apa gimana? Ini kan sisa. Oh, sisa bangunan. Bangunan yang terkena tsunami. Cuman ini tangganya ada dirubah. Di bawah. Dalamnya itu enggak. Berat. Bapak dia lagi lihat sisa ini apa namanya? Panik. Tangga naik.
Iya. Masih. Maksudnya ini kapal apa ya, bro? Kapal listrik. Kapal listrik. PLTD di Apung. Iya, itu. Pembangkit listrik tenaga apa ya? Dia lagi berlayar ke bawah. Ke bawah tsunami. Nah, PLTD Apung kapal ini sendiri memang kedudukannya di pinggir pantai Aceh. Oh. Untuk kebutuhan pasokan listrik Aceh saat itu kan kurang. Pakai. Nah, pakai dengan tenaga listrik kapal ini. Dibiarkan begitu aja ya. Sebagai bukti bahwa inilah. Pasti lewat ya. Kalau ini jalan sampai ke sana kan rata semua. Ah. Kita coba ke sana. Ya. Jauh deh. Ya. Besar. Satu-satunya kapal. Iya. Nah, sepanjang ini apa dan bro? Kayak jalur ini. Itu apa tuh, bro? Itu istilahnya perlintasan jalan, ya? Perlintasan untuk wisatawan. Hmm. Jadi kan agar bisa berjalan kan. Ini apa, bro? Ya. Banyak. Ini apa, bro? Mungkin ini dulu ceritanya, mungkin ini kan bekas-bekas pekarangan rumah. Rumah warga kan, cuman ini dibuat agar lebih rapi, diisi dengan batu-batu. Okay. Yeah. Kapal listrik pembangkit tenaga listrik PLTD di Apung. PLTD. Di Apung gantian bang ya. Bang Fajrin naik ke atas. Okay. Bang Fajrin sambil cerita. Bang Fajrin ya. Bang Fajrin sendiri ini pertama kali atau udah berkali-kali? Oh, berkali. Ada, mandu ya. Ada buat buat dokumentasi jadi Pak Kimung sama Pak Adi Gembel. Adi Gembel Forgotten? Ya. Oke. Okay. Datang kemari, mereka meliput tentang musik cadas Aceh. Jadi dia ada beberapa fase. Fase konflik, syariat Islam, sama satu lagi ya, ada beberapa fase lah saat itu. Jadi mereka mau meliputi untuk buat film. Termasuk ada view-nya di sini. Wah, masih naik lagi ya, bro. Gak apa-apa, bro. Kita bela-belain ya, bro. Ya. Kita coba ya, bro. Ya. Bakar lemak. Guys, vlog harian. Special edisi. Bersama Bang Fajrin. Aceh Underground. Supported by Kawasar HY. Bakar lemak. Lanjut, kita lihat ke atas. Ini baru ya? Baru. Bisa, cuman ada waktunya. Mungkin ini karena sudah sore kan ditutup. Di dalamnya kan ada di cuplikan nanti kan. Ada cuplikan-cuplikan waktu proses kapal ini. Habis itu foto-fotonya, foto-foto perkampungan ini sebelum terjadi. Iya. Ya, sebelum dan sesudah. Iya. Udah kasih lu simpan.
Apa? Nampak. Sebelah mana? Sebelah kanan. Nampak di situ ada orang mandi. Iya. Ada. Emang asli topping tambahan atau itu untuk tambahan aja untuk melihat sekitar. Sebelumnya udah ada. Ya? Sebelumnya sudah ada. Emang dari kapalnya. Iya. Nah ini, kalau ini masjid baru atau gimana? Baru. Namun juga tsunami, habis semua rata semua. Ini kebanyakan bangunan baru. Tsunami itu datangnya dari arah sana. Sana laut. Sana pantai. Pantai. Laut. Bukan di sana ya? Bukan. Jadi di sana kan? Lautnya. Jadi itu apa? Jadi pantainya kan lautnya dari sini keliling. Samudra India. Samudra India mana? Sana kayaknya. Gak bisa ngebayangin gue dapat inget Metalhead Sarong ini di Bogor. Ada Purnya Tony, ada Dreamer, ada Ibu Yuti. Waktu itu gue jadi koordinator panggungnya karena tahun barunya gue harus ngurusin acara sama Dino Trauma Inviting Mexico. Itu datang gitu. Cuma Seton doang yang orang Malaysia atau Singapura gitu. Yang lainnya anak-anak Meksiko. Itu yang gue ingat. Kabar terjadi. Kemudian supaya acara spesial bintang tamu Forgotten, Iran Beauty, terus apa lagi? Itu yang gue ingat momen 26 Desember 2004, ya 2004 menuju 2005. Guys, kayaknya sih jadi waktu kejadian belum terlalu ini ya, maksudnya waktu kejadian itu orang masih hidup. Wah, tapi setelah berhari-hari dapat dunia semuanya event-event pada saat itu jadi ubah konsep menjadi charity untuk bisa menghormati teman-teman yang dia sedang berduka dan sekitarnya. Guys, vlog harian sampai di sini. Thank you, ntar kita bikin vlog harian lagi bareng Fajrin. Thank you brother, kita ketemu lagi di vlog harian saya selanjutnya. Bye.